Kabar terbaru datang dari vokalis ex Kangen Band, Andika Kangen Band tunangan pada Rabu, tanggal 28 Juli tahun 2021, dan siap melepas status dudanya. Lama tak terdengar, kini Andika Kangen Band muncul membawa kabar gembira. Andika Kangen Band kembali siap melepas status dudanya. Ia telah resmi bertunangan dengan wanita cantik dan berhijab. Kabar pertunangan Andika Kangen Band ini pertama kali diketahui dari unggahan foto yang diunggah satu di antara akun gosip di Instagram. Dalam foto itu terlihat Andika Kangen Band dan sang calon istri sedang melakukan acara tunangan. Diperkuat dengan dekorasi acara pertunangan yang cantik dengan nama keduanya. Calon istri dari Andika Kangen Band ini diketahui bernama Reni. Terdapat dua foto lamaran Andika dan Reni yang diunggah oleh akun gosip. Untuk foto pertama, Andika Kangen Band terlihat memegang pundak tunangannya. Sementara foto kedua, Andika dan Reni terlihat memegang kotak cincin. Andika Mahesa, vokalis Kangen Band mengaku bahwa hingga kini masih banyak tawaran untuk dirinya jalani settingan. Namun Andika sudah membulatkan tekad untuk tidak mau lagi menerima tawaran menjalani settingan. Alasannya karena anaknya yang paling besar sudah mengerti soal settingan, sehingga ia takut mental anaknya terganggu. Andika juga takut jika nanti anaknya dibully karena dirinya kerap dikabarkan gonta-ganti perempuan. Ia merasa orang awam tak akan mengerti bahwa tiap kali dirinya gonta-ganti pasangan hanyalah sebuah settingan.